Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa adam al-naf'abih wa bi barakati ulumih wa bikum fil daraini amin radiyallahu ankum, halaman 33, betul? Ya. Terakhir saya berhenti di dalam halaman 33. Betul? Al-jahru bitablir, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Terang-terangan di dalam menyampaikan. Fasda bima tu'mar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau dobrak, bahasa kita. Engkau terang-terangan di dalam menjelaskan la ilaha illallah, menyebarkan Islam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyubhirahu. Liyubhirahu, engkau tampakkan. Dahulu sirran, peperangan orang-orang kafir memerangi orang-orang yang Islam yang sedikit minoritas, hamba sahaya, budak belian, ketahuan dia sholat, dipukulin, digebugin. Dia gak mau nyembah berhala patung-patung. Tapi setelah dia sudah diperintahkan, wallahu ya'simuka minan nas, dijamin Allah menjagamu dari kejahatan manusia, orang-orang kafir Quraisy Mekah. Maka jahru bitabligh. Mabatkul hadil muddah wa nabiyu la yudhiril da'wah di majami'a Quraisyil umumiyah. Berapa tahun banyak yang lalu, masa-masa lalu Nabi tidak menampakkan dakwahnya di depan orang-orang Quraisy dengan sejarah terang-berang, terang benderang. Kecuali diam-diam, kecuali malam-malam. Baitul Arqam, Ibnul Arqam. Orang-orang yang budak belian sudah berhenti dari kerjaan majikannya pada datang sama Nabi. Misalnya majikannya kerja sampai jam 10, jam 11, udah tidur majikannya, dia datang sama Nabi. Sebelum subuh dia pulang lagi, habis subuh. Majikannya enggak tahu. Orang-orang yang jompo, orang-orang yang tua, wanita-wanita, begitu. Diam-diam di rumah Darul Arqam Ibn al-Arqam. Walam yakun al-muslimun yatamakkanu min idhari ibadatnya. Yang ikut sama Nabi takut sekali. Kalau ketahuan habis. Bilal ditaruh batu di dadanya. Ahadun ahad ala dini Muhammad. Diinjak, di pukulin, ditaruh batu, tetap Esa, yang Maha Esa Allah, yang Maha Esa Allah, dialah yang Maha Tunggal. Aku tetap di dalam agama Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Ammar bin Yasir, abahnya Yasir. Begitu juga Sumayyah, ibunya Khabbab bin Arid. Banyak sekali yang kena, semuanya tangkap basah, dia ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut semuanya dengan apa? Hadaran min ta'assub Quraisy. Dia takut jangan sampai ada fanatiknya orang-orang Quraisy, enggak mau ada yang ikutin Nabi Muhammad. Enggak mau ada yang beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, melainkan dia maunya ikut dengan berhala. Al-Manah wal Hubal wal Lata wal Uzza. Fa kana kullu man arada al-ibadah dhahaba ila sya'ab Makkah. Kalau dia mau beribadah, menyendiri ke syi'ab, ke lereng-lereng gunung, ke tempat-tempat yang sepi. Nabi sendiri begitu beribadah di Gua Hira, beribadah lama di situ, menjauhi mereka, mustakhfian, sembahyang dengan gelap-gelap, sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu. Tapi walamma dakhala fi din ma yarbu ala 30, tatkala Nabi masuk sudah jelas agama Islam sudah tenar, sudah dikenal, sudah banyak. Setelah masuk ini siapa itu? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Umar atau Amr? Umar ibn Khattab atau Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Ya Allah, jayakanlah umat Islam dengan salah satu adiah yang masuk Islam. Ya imma Umar ibn Khattab masuk Islam atau Amr ibn Hisham Abu Jahal masuk Islam. Tapi yang dipilih oleh Allah Umar ibn Khattab yang masuk Islam, jaya baru. Yang kedua, setelah itu Hamzah bin Abdul Muttalib, macannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ sudah berani. Tidak ada lagi. Abu Talib juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sudah terang-terangan menyampaikan risalah, mengumpulkan semua orang-orang Quraisy, yang mana wa kana minal lazim ijtima' ar-rasul bihim liyurshidahum wa yu'allimahum.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semestinya untuk mengumpulkan mereka, saudara-saudaranya sesukunya daripada orang-orang Quraisy, untuk menunjukkan jalan yang benar, mengajarkan tauhid kepada mereka, ma'rifat kepada Allah. Ikhtara lidzalika Darul Arqam Ibnu Arqam. Rasulullah bikin majlis taklim di Darul Arqam Ibnu Arqam supaya mereka pada dekat di situ. Wa huwa mimman dzakarna dzakarna Islamahum, yang mana mereka termasuk orang-orang yang disebut-sebut Islamnya terdahulu. Wa maka yad'u sirra, dia terus menjalankan Islamnya dengan sembunyi-sembunyi. Hatta nazala alaihi qawluhu ta'ala fi surat al-hijr, fasda' bima tu'mar wa a'rad 'anil musyrikin. Engkau terang-terangkanlah dakwahmu, sampaikanlah dakwahmu dengan terang-terang dan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berpalinglah daripada orang musyrik. Jangan kau takut. Tabaddala bid'awah sirran ad-da'wah jahra. Diganti sekarang cara bagaimana dakwahnya tadinya sembunyi-sembunyi, enggak, sekarang terang-terangan ngelawan sama dia. Enggak takut, sudah ada Sayyidina Umar, sudah ada Sayyidina Hamzah. Ya. Mumtathilan amra rabbih, menjalankan perintahnya Allah. Wathiqan biwa'di wa nasri, percaya dengan janji Allah, percaya dengan pembelaan Allah. Fasa'ida 'ala Safa, Nabi naik ke Jabal Safa Marwah. Taja'al yunadi, dia panggilin semuanya suku-suku Quraisy, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, ibu tuan Quraisy. Dia panggilin satu-satu dari keluarga Bani Hashim, dari kanib Bani Muttalib, semua dipanggilin, diundang sama Nabi. Faja'al ar-rajul la yastati' an yakhruj arsala rasula. Kalau suku-suku bangsa yang enggak ada yang bisa datang kepala sukunya, diutus anaknya, diutus wakilnya. Liyandur al-khabar, dia pengen tahu apa berita yang Nabi undang. Nabi undang semuanya, diperkenalkan dirinya, siapa aku? Aku adalah anak kalian dari suku bangsa kalian. Aku 40 tahun di Mekah ini. Engkau tahu siapa aku? Nabi dikenal dengan Amin. Nabi dikenal dengan akhlak, dengan adab, bersih, enggak pernah duduk di bangku-bangku minuman, enggak pernah bercampur dengan wanita-wanita pelacur, enggak pernah sujud di berhala dan lain-lain. Dikenal semuanya Nabi. Beribadahnya di Gua Hira, dia berdagangnya bersih. Banyak disebut-sebut. Tapi giliran Nabi ajak untuk la ilaha illallah, dia enggak mau. Karena dia kenal ana. Kata Nabi sampai, bagaimana kalau ana bilang di sono ada musuh bakal nyerang kita? Kita siap-siap enggak ngelawan musuh? Oh, siap-siap. Ana percaya, ente enggak mau bohong. Tapi giliran diajak untuk risalah, untuk ajaran Allah, dia enggak percaya kepada Nabi. Subhanallah. Padahal dia percaya banget sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggilin semuanya. Datang Abu Lahab. Mare dia. Dan kalau Rasulullah berkata, kalau sekiranya kalian aku beritakan bahwa kuda-kuda dari sebelah belahan depan lembah, ya, akan menyerang kalian, musuh-musuh akan merampas harta kalian, kalian percaya enggak padaku kalau ada musuh bakal datang? Oh, kita percaya. Kita enggak pernah mengetahui engkau orang pembohong. Kami tahu engkau orang yang shodiq. Sekarang aku juga memberitakan kalian, memperingatkan kalian, di hadapan kau azab Allah, siksa Allah yang pedih kalau kalian dalam keadaan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah tuhan-tuhan bapak moyang kalian. Oh, marah dia. Abu Lahab yang pertama itu dengan suratnya, tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Tabban laka ya, ya Muhammad, ali hada jama'tana. Kesialan kepadamu kalau kita, maaf ya, engkau punggulin kami begini untuk mengajak kami pindah dari agama kami. Ya Allah, begitu paman, begitu beratnya ya Nabi mengajak orang-orang kufar Quraisy untuk Islamnya. Susah banget, sampai 13 tahun
segerintil lagi yang masuk. Bahkan gak ada yang masuk dari pentolan-pentolannya. Sampai dia mau ikut, sampai turunnya azab, yaitu peperangan pertama Badar. Gugur sebagian pentolan-pentolan yang kejam-kejam, mati Abu Jahal dan lain-lainnya, Abu Lahab dan lain-lainnya, Al-Walid ibn Mughirah dan seterusnya. Perang kedua, perang Uhud, gugur lagi mereka. Itu azab buat mereka. Gugur di dalam peperangan, mati semuanya, konyol. Ya, begitu juga di perang Ahzab, mati lagi, abis semuanya. Tinggal segelintir yang masih hidup, Abu Sufyan, Amr ibn al-As dan lain-lainnya. Akhirnya ditaklukkan kota Mekah, diserang, diserbu kota Mekah dengan tanpa perendarahan, tanpa peperangan, tidak ada pentuman darah. Tunduk semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keluarin semuanya, jatuhin, buang-buangin semuanya daripada patung. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Baru mereka nyerah sama Nabi Muhammad. Dikumpulin, Nabi Muhammad naik ke pintu Ka'bah. Kalian tahu, kita berperang dengan kalian, apa yang aku akan kerjakan kepada kalian? Wah, pada takut kita bakal dibantai ini sama Nabi Muhammad. Kita dulu jahatin Nabi Muhammad, mau bunuh Nabi Muhammad, mau serang Nabi Muhammad, nganiaya Nabi Muhammad. Sekarang apa di dalam benah kalian yang akan aku kerjakan untuk kalian? Kejahatan-kejahatan kalian. Bahkan mereka nyerah. Dipuji, engkau orang baik dari dulu. Waduh. Engkau orang yang tidak pernah berdusta, engkau orang yang mulia, engkau orang yang dermawan, engkau pemaaf, engkau dipuji Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, idhabu wa antum tulaqa. Udah, kalian bubar semuanya kalian, aku bebaskan daripada semua ancaman-ancaman. Man dakhala Masjidil Haram fa huwa amin, wa man dakhala bait Abu Sufyan fa huwa amin. Siapa yang mau masuk ke Masjidil Haram aman, dia mengucap la ilaha illallah, selamat, enggak diganggu. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan, selamat, aman, dia masuk Islam, enggak diganggu. Pada masuk Islam, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wallahu a'lam.